Hai korang, saya Im Kamen dan hari ini saya akan buat review Ride Wash 05. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah line up untuk Ride Wash 05 ni. Kita akan dapat Ride Wash daripada Kamen Rider Ryugen. Lepas tu kita akan dapat armor wizard. Lepas tu kita ada ni, Wizard Dragon, Hyper Muteki dan juga daripada Kamen Rider build Genius Form. Okey. Ini adalah candy toy keluaran Bandai, yang mana candy toy ni boleh digunakan dengan DX, dan di setiap box art ni ditunjukkan tahun macam ni 2013, 2016, 2017. Tahun-tahun ni adalah tahun di mana siri-siri itu ditayangkan. Okey, jika kita lihat juga pada box art dia, kita akan nampak satu Ride Wash yang akan kita dapat di dalam ni, dan karakter bagi Ride Wash tersebut ni merupakan line up. Dan juga di belakangnya ditunjukkan terdapat 4 jenis bunyi berbeza jika kita tekan satu button tu, dan boleh digunapakai dengan DX Ziku Driver. Lepas kita buka kotak tadi, kita akan dapat satu candy toy. Kita akan dapat satu candy kerana ini adalah candy toy. Candy toy, candy toy. Dan kali ni gula-gula yang diberikan adalah gula-gula ni. Okey, ni adalah Ride Wash yang kita dapat. Okey, Ride Wash ni sama saiz dengan DX, dan ia adalah daripada candy toy. Apa yang membuatkan beza dia ialah dia tidak mengeluarkan lampu, dan di depan ni tidak boleh dipusing seperti DX. Tetapi, dan kita juga tidak boleh tekan di sini. Tetapi cara penggunaan dia ialah kita cabutkan dia punya ni. Okey, kita akan nampak sini merupakan mempunyai satu button. Ha, button tu akan memberikan bunyi, dan dia boleh letak kat Ziku Driver sama juga. Okey, saya akan tunjukkan perdengarkan 4 jenis bunyi tersebut. Ni adalah button reset. Kita reset balik. Okey, bunyi pertama. Yang kedua. Ketiga. Okay, dan terakhir. Okay, itu adalah 4 bunyi yang kita akan dapat bagi candy toy ni. Jadi harga dia daripada RM30 hingga RM40, dan boleh didapati daripada Lazada, Shopee dan grup-grup Facebook yang lain. Okey, jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa subscribe channel saya. Bye.